Panji Petualang akhirnya ungkap kabar kematian mantan asistennya yang telah dipatuk ular. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel Grit dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Kabar meninggalnya mantan asisten Panji Petualang bernama Alepri Priyono, 26 tahun akibat dipatuk ular sempat jadi sorotan. Alepri Priyono merupakan mantan asisten Panji Petualang, meninggal dunia saat menonton final Piala Dunia pada Minggu 18 Desember 2022. Mantan asisten pribadi Panji Petualang itu meninggal dunia di saat nonton bareng Piala Dunia 2022 bertempat di Gang Lipur, Kota Sukabumi, Jawa Barat, tak jauh dari kediamannya. Adalah Iroh Ibunda Alpri juga mengungkapkan detik-detik meninggalnya sang putra. Menurut Iroh, kejadian anaknya dipatuk ular tepat terjadi saat gol kedua Argentina berlangsung. Gol kedua tersebut membuat banyak warga yang bersorak sehingga ular yang ada di dekat Alpri kaget hingga mematuk salah satu jari sebelah kiri anaknya. Iroh yang berada di rumahnya tak langsung panik setelah mendengar kabar soal anaknya. Pasalnya, ia menyebut sang anak pernah mengalami kejadian yang sama di tahun 2015 lalu. Namun naas takdir Tuhan berkata lain, Alpri dikabarkan meninggal dunia usai dipatuk ular king cobra lantaran jantungnya melemah. Kabar kematian Alpri Piyono seketika viral di media sosial, mengingat Alpri cukup dikenal publik lewat konten-konten kebersamaannya dengan Panji Petualang. Namun di tengah kabar kematian Alpri, Panji sempat bungkam dari media sosialnya. Baru setelah 5 hari kepergian mantan asistennya, ia mengunggah postingan yang membenarkan adanya kabar kematian Alpri Priyono. Tak hanya itu saja, sang pawang ular juga turut menuliskan sederet doa serta potongan ayat suci Al-Quran. Panji mengucapkan bela sungkawa atas kematian mantan asistennya tersebut. Panji juga turut membagikan beberapa potret kebersamaannya dengan sang mantan asisten saat melakukan syuting video untuk YouTube, serta dengan salah satu seorang sahabat dekat Alpri, yakni Galuh yang tampak begitu berduka. Sontak unggahan Panji Petualang itu pun kembali panen beragam komentar dari netizen.